happy people udah nentuin destinasi liburan kalian belum? Kalau happy people masih bingung weekend ini mau kemana, yuk stay tune terus ya di Celebrity on Vacation. Hari ini, episode kali ini bakal seru dan gokil banget pastinya. Happy birthday Celebrity on Vacation! Bali dan kita bakal seru-seruan, kita mau ngerayain ulang tahun Celebrity on Vacation yang ke-14 tahun. Nah, dan kita masih mau seru-seruan bareng ya kan? Nah, jadi ikutin terus di Celebrity on Vacation. Bali, pulau yang menyimpan banyak keindahan alam dan keunikan budaya yang masih melekat hingga saat ini. Cuaca di sini cerah ya, happy people. Mendukung kita untuk jalan-jalan nih dengan penuh keceriaan. Apalagi ditambah naik mobil VW dengan dekorasi balon yang warna-warni kayak gini. Weekend emang waktu yang tepat untuk bersantai. Dan juga menghabiskan waktu dengan teman terdekat. Yeay, kita mengunjungi Green Kubu yang letaknya ada di Ubud. I'm so happy karena mata kita dimanjakan dengan view hijau yang dari persawahan. Objek wisata terbaru ini menjadi tempat rekreasi dan nongkrong. Kalian belum jadi anak hits Bali nih kalau belum datang ke sini. Happy people! Nah, sekarang kita udah sampai nih di Green Kubu. Dan sekarang kita mau relax-relax dulu ya. Kita mau nikmatin alamnya Ubud. Oh iya. Yeah. Guys, dalam rangka ulang tahun Celebrity on Vacation ke-14 tahun, bakal ada challenge lo. Nah, gua gak takut sama challenge. Mana challenge-nya? Udah siap lo. Oke. Boom. Nah, ini apa dia nih challenge-nya. Ada di dalam sini nih. Okay, coba pecahin ya dulu ya. Di tangan lo ya. Oke. Okay. Satu. Dua. Tantangan pertama. Satu. Sebelum kalian menikmati tempat ini, kalian harus mendekor Pulau Cinta. Yang berbentuk cinta. Oh, itu dia happy people. Jadi kita harus ngedekor Pulau Cinta dulu. Jadi langsung aja ke sana ya. Yuk. Kuy. Di sini ada spot yang kece banget, namanya Taman Love. Bentuknya yang unik dan berada di kawasan sejuk gini, jadi tambah betah deh di sini. Aku akan kasih dekorasi terbaik buat ulang tahun Celebrity on Vacation yang ke-14. Nah, happy people, sekarang aku tinggal tulis birthday-nya. Tadi aku udah tulis happy-nya, sekarang tinggal birthday-nya. Ternyata susah juga ya, happy people. Tapi kita tuh harus kasih yang terbaik buat ulang tahunnya Celebrity on Vacation. Aduh, bener banget sih. Jadi kita harus bagus, kita harus bagus banget. That's right. Semangat, Allah. Sekarang aku mau susun tulisannya, happy people. Biar makin keren dong. Aku paling suka nih kalau tantangannya bikin dekorasi. Pasti lucu deh karya aku. Oke, sisa B-nya nah. Gue udah selesai nih, Tala, lo udah belum? Waduh, dikit lagi sih. Kok lo bisa cepet banget sih? Rahasia lo tuh apa? Happy birthday COV, bagus banget kan? Nanti gak... 14. Boom, dah. Nah, challenge kita, happy people. Yes, that's right. Kita santai-santai nih. Udah siap-siap pakai pengamannya dulu. Atala duluan yang main, baru gue. Celebrity on Vacation. Gue yakin banget nih, Nicole gak bakal berani sih kayak gue. Nyali itu gak ada. Makanya gue disuruh duluan tuh, guys. Happy people gak sabar banget. Kayaknya kelihatannya seru banget. Aku pengen cepet-cepet naik tuh. Meskipun deg-degan nih pas mau dilempar, tapi asli, ini tuh seru banget. Gantian dong Atala, aku juga mau cobain tau. Celebrity on Vacation! Seru banget, happy people. Siapa aku gak berani, lebih berani daripada Atala.
Jangan pindah channel dulu ya Happy People, karena kita akan kasih tahu lagi tempat yang bagus-bagus banget nih di Bali. Stay tune ya di Celebrity on Vacation.